Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya hari ini nyegat kereta api KUJR ya. Dapat info saya dari teman, katanya akan menuju ke stasiun Garut. Jadi ini sebentar lagi kereta api KUJR masuk ke stasiun Cibatu untuk menuju ke stasiun Garut ya. Nggak tahu ngapain tuh ke Garut kereta api KUJR. Mungkin ada hal-hal yang penting ya. Jadi simak terus pada saya sampai selesai. Nah, kereta api KUJR persiapan masuk ke stasiun Cibatu di jalur 2. Berhenti kurang lebih 4 menit di stasiun Cibatu ya. Setelah itu diberangkatkan menuju tujuannya ke stasiun Garut. Kereta api KUJR persiapan diberangkatkan kembali. Kereta api KUJR berangkat menuju stasiun Garut. Kereta api KUJR sudah mengarah ke stasiun Garut. Di belakang saya ada kereta api Tata Lori ya. Tadi tail light-nya bunyi tuh. Oke, lanjut. Nah, ini kereta api Serayu nih.
Oke teman-teman, kereta api serayu sudah masuk stasiun Cibatu ya, di jalur 2. Jalur 4 tadi kereta api komuter lain Garut saya tidak mengabadikan. Ini lokomotif support Kobong nih, CC203-0107, Dinas Kereta Api Pasundan. Saya akan abadikan, mudah-mudahan Kobong nih. Konekturnya sudah siap tuh ya, siap tunjuk sebut semboyan. Siapa diberangkatkan nih? Pasundan berangkat nih ya, mengarah ke Tasik Cipendei. Lokomotifnya nggak kobong, oke lanjut ke kereta api yang lain ya.